Halo, di video ini kita akan coba belajar Kisdatehi dari Kiki dari JKT48 dengan kunci yang menyesuaikan untuk vokal cowok. Jadi kita mainnya di G ya, biar kalau saya sih enaknya main di G soalnya. Kalau aslinya dia main di C kan bahkan ciuman tinggi sekali, Pak. Nah, kalau main di G lebih enak kayaknya bahkan ciuman. Ya, masuk akal untuk pita suara. Jadi lagu ini intronya adalah tahan dulu di G kan. Gini, terus D. Langsung masuk ke separuh refrain kedua, ya, separuh refrain untuk pembukaan lagu ini. Bahkan ciuman G muju D G B kidal. Lalu E minor tersadar. Lalu E mayor pada saatku atau E7 ya, ya, dua-duanya bisa. Habis itu A minor. Nah, A minor di sini tuh mundur-mundur setengah-setengah gitu. Pada saat ku menutup mata. Gimana sih? Biasalah, chord-chord JKT kan sering banyak yang kayak gitu tuh. Terus abis itu dirimu C minor. Sedih dikit dari G mundur-mundur. Kiri atasku D minor tuh. Lalu C, lalu D, lalu G. Itu untuk separuh refrain. Coba ya. Bahkan ciuman juga kidal tersadar pada saatku menutup mata dirimu sedikit dari kiri atasku ya memang kau mengacup bibir ini. G kan setelah tadi nyambung ke G dan ini adalah kunci untuk pembukaan secara global apa sih istilahnya G itu E minor, B minor, C terus G terus C terus ke D terus ke G dua kali dia masuk ke baitnya G dengan garpu di tangan ki D ri mampu tetap D terus E minor dan caranya kau mece gulung D pas ada A B artinya pun C D sus G karena mu segitu untuk bait. Lalu part berikutnya E mol tidak sama dengan F orang yang lain G katanya situ lagi F lagi ke D begitu masuk ke bait ke bait ke refrain lagi bahkan C salah, C nya C biasa. Sambil merebahkan leher B minor, E minor, D, P, A minor dan aku C menunggu sampai hari itu bahkan C diulangi sama Tuhan mu juga tidak tersadar pada saat ku menutup mata dirimu sedikit dari kiri atasku ya memang koma bibir ini balik lagi ke awal sama kan ya biasa tipikal lagu-lagu 48 kan setelah dari situ kembali lagi lalu mengulangi hal yang sama sampai kemudian selesai di refrain yang kedua ketiga hitungannya kedua berarti ya karena di awal bukan refrain ya refrain juga sih ya pokoknya selesai refrain yang berikutnya itu ada bagian bridge bagian interlude dulu sebelum kemudian kita lanjut ke bridge interlude-nya adalah sebentar saya lupa S F D minor G minor C minor tahan lalu D minor lalu ke S D, 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 B, B. Ada B nyelip situ. Teret, teret. Baru masuk ke bridge C. Merentangkan tadi kapasnya. B minor, J, J, F, E. Kemanya tuh. A minor, B minor, C cepat. Kita berdua
lalu deh seperti dapat bersatu gitu, kayaknya gitu. Habis itu balik ke refrainnya lagi. Okay. Lumayan banyak ya kuncinya ya, tapi nggak segitu ribetnya kan. Selamat mencoba.